adab Jum'ah yang keenam, Yaitu An la yamurra Baina yadayin nas Wa yajrisuhwa ila qaribin Min ustuwanatin Aw haitin Hatta la yamurru Baina yadayh A'ni baina yadayil musalli Adab yang keenam yaitu Hendaknya tidak lewat di antara depan orang-orang itu, kan? Duduk menghadap kiblat. Ada soft pertama, ada soft kedua. Lah, kita jangan lewat di antara soft ini. Nah, jangan lewat antara soft, dan duduklah dekat dengan dinding atau tiang. Kalau kamu hendak sholat tahiyat atau sunnah, agar tidak ada yang lewat di hadapan kamu saat sholat. Kita mau, mau ngisi soft masuk masjid, mau ngisi soft, jangan kemudian kita lewat samping. Kemudian kita lewati antara soft tadi ini ya. Kita lewati Apalagi sekarang ini kan musim seperti ini nggak ada karpetnya Orang bawa sajadah Lah kalau kita lewat masa main Apa namanya itu? Pendan apa? Loncat loncat itu Hah? Pendan Masuk loncat dari sajadah loncat Coba yang tidak sajadahnya orang misalnya Kan nggak mungkin Lah kalau kita lewati mungkin orangnya apa? Ketika kita injak sajadahnya Noleh Kenapa? Tidak senang Makanya jangan lewat di depannya orang Orang yang duduk di antara soft tadi itu Tapi lewat sampingnya Tapi dengan tidak melangkah Kemudian kalau kita mau duduk Duduklah di depan tiang Atau dinding Karena kita nggak langsung duduk tapi disunahkan sebelum duduk untuk sholat tahiyat. Lah kita sholat di antara dinding tadi itu atau tiang agar apa? Agar tidak ada orang yang lewat di depan kita saat sholat. Karena kalau kita apa? Kalau kita sholat di sembarang tempat yang mana itu akan dilewati orang mengganggu sholat kita, ya, mengganggu sholat kita dan itu sebenarnya dilarang. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi bersabda, La an yakifa arba'ina sanatan khairun lahum min an ya murabainya yadir musalli. Ada dalam riwayat tidak disebutkan sanatan. Berdiri selama 40 tahun di dalam kitab ini. Ada riwayat yang tidak disebutkan arba'ina gitu aja. Berdiri 40. 40 apa? Ada perbedaan di situ. Ada yang mengatakan 40 hari Ada yang mengatakan 40 bulan Ada yang mengatakan 40 tahun Berdiri 40 hari Atau berdiri 40 bulan Atau berdiri 40 tahun Lebih baik daripada Lewat di depannya orang sholat Ini baik adanya penghalang Ataupun tidak Orangnya itu sholat di depannya dinding ataupun di depannya tiang ataupun tidak kita berdiri selama 40 tadi itu lebih baik daripada yang lewati depan orang sholat. Nah, tapi kalau kita di dinding di depan dinding atau di depannya tiang aman kan gitu ya aman sehingga apa orang bebas lewat di baratnya atau di depannya tiang bukan antara kita dengan tiang atau antara kita dengan dinding. Nah, kalau kita sudah sholat di tiang atau dinding, ada orang yang lewat antara kita dengan dinding atau tiang, maka sunnah kita untuk mencegahnya agar tidak lewat. Sunnah. Tapi kalau kita sholat di sembarangan tempat, nah ini ada orang lewat, nggak sunnah kita menghalangi mereka untuk lewat di depan kita. Walaupun bagi orang itu sendiri lebih baik berdiri selama 40 tadi itu daripada melewati depan orang yang sholat. Sehingga dalam riwayat yang lain Nabi bersabda itu, "Lau ya'lamul mar baina yadil musalli wal musalli ma 'alaihi ma fi dzalik lakana an yaqifa 40 khairan lahum min an yamurra baina yadayhi." Ya. Itu hadis yang sama dengan sebelumnya artinya. Itu yang keenam, dan yang ketujuh yaitu mencari soft yang pertama. Bukan hanya datang awal, tapi soft terakhir, tapi mencari soft yang ber pertama, karena soft awal itu memiliki keutamaan yang sangat besar, di antaranya disebutkan oleh Rasul SAW. Man ghassala wa ghtasal Wa bakkar wa btakar Wa dana minal is imami was tamak Kana lahu dharika kafaratan lima bain al-jum'atain Wa ziyadata thalathati ayam Katanya Rasulullah Barang siapa yang mandi dan membuat yang lain mandi Berangkat di waktu pagi Dan membuat yang lain berangkat di waktu pagi Kemudian selain ia mandi selain berangkat lebih awal, lebih pagi, duduk dekat dari imam dan mendengarkan khutbah. Dekat dengan imam berarti apa? Sof awal. Duduk dia mendengarkan khutbah. Bukan ngobrol. Bukan omong-omongan. Lah, perbuatan dia ini menjadi pelebur dosa yang ia miliki antara Jumat dengan Jumat. Jadi antara Jumat yang dia laksanakan sholatnya di ketemu Jumat depan itu dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan ditambah tiga hari berarti secara total itu 10 sepuluh, sepuluh hari ya. berangkat lebih awal mandi soft pertama mendengarkan khutbah ini dilebur dosanya antara Jumat ke Jumat ditambah tiga hari alias sepuluh sepuluh hari dalam riwayat yang lain, lahu ilal diampuni dosanya oleh Allah sampai Jumat yang akan akan datang. Tapi di sebagian riwayat juga dikasih syarat, walam selama dia tidak melangkahkan kakinya di antara orang yang sudah menjadi pembahasan utama. Nah, tapi nanti akan dibahas di situ. Kalau kita mencari soft awal itu, apakah ada yang perlu kita ingat Ad, apakah ada yang perlu kita lakukan ada ada tiga perkara yang jangan dilupakan ketika mencari soft awal.